Amanda Manopo beberapa kali mengumbar foto seksi di akun media sosialnya hasil foto pemotretan. Hal itu terlihat kontras sekali dengan penampilan dia di kehidupan nyata, di mana Manda kerap tampil dengan penampilan elegan dan jauh dari kata seksi. Amanda Manopo memiliki alasan tersendiri kenapa dirinya suka memposting foto-foto seksi di akun media sosialnya. Kekasih Billy Syahputra itu sengaja memposting foto-foto seksinya dengan tujuan supaya orang-orang memahami bahwa apa yang ditampilkan di media sosial bukan mencerminkan kehidupan yang sebenarnya. Memang sengaja gue posting foto seksi itu supaya orang tidak menilai dari sosial media. Mereka harus mengenal langsung seperti apa, jadi harus kenal dekat dan harus tahu apa dari hatinya. Begitu kata Amanda Manopo saat ditemui di bilangan Mampang, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, Amanda banyak menghapus foto di akun media sosialnya. Padahal dia sudah termasuk pengguna lama dan aktif memposting foto di Instagram. Namun kini foto-fotonya tinggal beberapa saja. Dan terkait sejumlah foto yang dihapusnya, Amanda Manopo memiliki penjelasannya tersendiri. Bintang sinetron Mermaid in Love itu rupanya tidak suka terlalu banyak foto yang ditampilkan di akun media sosialnya. Alhasil, Amanda pun memilih membuang semua foto-foto lamanya. Dan itulah informasi yang dapat Nadir sampaikan. Nantikan pembahasan unik dan menarik di video selanjutnya. Saya Nadir di sini, sampai berjumpa kembali.